bereid me goed slapen en goed eten en dan zo bereid ik me voor, niks extra's. Je hebt nu nog even met je vader gepraat hoe het was om in de basis te starten? Ik heb hem nog niet gesproken, dus... Hallo guys, welcome back to YouTube channel Gila Bola. Nah, kalian pasti penasaran kan? Ada kabar terbaru apa dari Timnas Indonesia? So, pastikan kalian tetap stay tune terus ya di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Pemain SC Telstar, Yael Liesdek, siap memperkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Hal itu diketahui dalam wawancara yang dilakukan Yael Liesdek dengan YouTuber asal Indonesia yang biasa membahas pemain keturunan, Yusa Nugraha. Yael Liesdek yang biasa bermain sebagai fullback kanan dan kiri, memiliki darah Indonesia dari sang kakek, dari sang ibu. Kakek Yael Liesdek berasal dari Haria, Saparua, Maluku Tengah. Saat ini, Yael Liesdek berkesempatan membela tiga negara, yakni Suriname, Belanda dan Indonesia. Suriname merupakan negara asal sang ayah, sedangkan Belanda Indonesia merupakan asal negara sang ibu. Namun, saat ditanya lebih memilih negara mana, Yael Liesdek bakal menunjuk Indonesia sebagai negara yang diperkuat. Dalam pengakuan Yael Liesdek, ia pernah berkomunikasi dengan PSSI perihal wacana naturalisasi. Sayangnya, obrolan menguap begitu saja. Yael Liesdek musim ini baru mencatatkan satu penampilan bersama SC Telstar di Liga 2 Belanda. Namun, minimnya menit tampil bukan karena Yael Liesdek tidak memiliki kualitas, melainkan efek cedera panjang.